Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Untuk Siapa, vokal dari Menawati. Lagu Untuk Siapa ini main nada A minor, suling yang siapa, yaitu ada suling nada D dan juga suling nada G. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe ini agar channel saya semakin ramai dan dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kamu semuanya. Jangan lupa ya, klik tanda suka dan berbagi. Dan jangan lupa klik tanda saran atau komentar. Barangkali banyak kesalahan, saya mohon sharingnya, saya mohon komentarnya, saya mohon bantuannya kepada kamu semuanya. Di lagu Untuk Siapa ini, untuk suling awalnya ini main nada A minor, suling saya pakai nada D. Sulingnya begini. Secara awalnya buka satu, kemudian yang tengah ini, ya tengah ini setengah, bukan ini kawan-kawan, setengah ini, sama yang atas setengah, dua setengah ini, pantul, kemudian atas setengah. Nah itu udah sedikit, keduanya suling awalnya. Jadi pakai suling ada D, setengahnya di jari tangan bawah sama telunjuk atas setengah. Saya ulang sekali lagi. Pelan ya. Itu suling awalnya. Habis ini vokal, terus ada sisipan vokal itu ini sisipannya. Awalnya sini dari nada mi, dari nada si. Kusun ke bawah ya. Sambut ini. Sekali lagi. Ini sisipan sulingnya. Habis ini kita langsung next ke interlude. Nah di sini untuk interlude-nya kita ganti suling, kita pakai suling nada G. Untuk intronya begini. Awalnya dari nada ini, dari nada re ya, nada D buka 4 di ral ke bawah, ini di susun ke bawah sampai nada A gitu ya. Kemudian cepetin, kemudian dipantul ini ya. Gitu ya. Kemudian atasnya setengah, lonjong atasnya setengah. Ambil itu. Gitu ya. Lagi. Dua kali sama aja. Pelannya.
sampai ke atas. Sampai itu ya. Langsung sini lagi. Intro-nya itu kita pakai suling nada G. Intro-nya begini kawan. Intro-nya ya. Start awalnya dari sini, susun ke bawah sampai nada A. Cepet-cepetin aja. Gitu ya. Kemudian dipak di flame ini ya. Dua nih, kemudian dari sini susun lagi, langsung slide ke atas, gitu ya, gitu ini ya, setengah, pelannya, langsung ke sisipan interlude. Habis ini ada sisipan interlude sulingnya satu lagi. Pakai suling ada deh. Sulingnya ulangi. Gitu dari sini setengah. Sini setengah kawannya. Apa kawan? Nih, harus standby ini setengah ya. Begini. Ulangi. Gitu ya. Setengah ini ya. Ulangi. Yang ini standby setengah bawahnya. Ini terus sedikit aja. Itu sulingnya. Jadi di lagu untuk siapa ini sulingnya D sama suling D aja. D sama suling ada G maksudnya gitu. Dua suling. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Saya Oman Suling, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tiba-tiba saya.